para sopir truk yang dibantu warga setempat tanpa berusaha memindahkan muatan dari truk yang mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Lingkar Selatan, Kota Cilegon, Banten. Truk naas itu terguling saat hendak menuju Tangerang dari Pelabuhan Paku-Paku Anyer untuk mengantarkan hasil pertanian. Kendaraan sebelumnya terperosok ke dalam lubang jalan yang rusak hingga menyebabkan truk terguling dan muatannya tercecer. Akibat dari kecelakaan ini, kondisi lalu lintas juga terlihat padat dan mengalami kemacetan. Beruntung, tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Jalan rusak, miring. Jadi terlalu miring, jadinya jatuh. Kalau kondisi sopir gimana? Kondisi sopir sama kondektur aman, selamat. Sopir dan kondektur berhasil menyelamatkan diri. Sementara itu, proses evakuasi dilakukan oleh warga setempat tanpa bantuan kepolisian. Kecelakaan ini di lokasi kerap terjadi dan sudah banyak memakan korban. Hingga saat ini, jalan rusak tersebut dibiarkan tanpa perbaikan oleh pemerintah daerah setempat.